Halo teman-teman, selamat datang di channel Kita Belajar Lagi. Kali ini kita akan belajar mengenal nama-nama hewan dari huruf P sampai T. Langsung aja. P, kira-kira hewan apa ya teman-teman yang awalnya huruf P? Coba yo. Wah, panda teman-teman. Iya, panda itu kan awalannya huruf P teman-teman. Pandanya gemoy-gemoy ya. Lanjut lagi, Q atau Q. Kira-kira hewan apa ya teman-teman yang awalannya Q? Hewannya adalah kuokka teman-teman. Sedikit info, kuokka ini hewan yang berasal dari Australia teman-teman. Tuh lihat, mirip kanguru kan. Buat teman-teman yang belum tahu, emang hewan ini cuma ada di Australia. Lanjut R. Kira-kira hewan apa ya yang awalannya R teman-teman? Kita tebak di bareng-bareng. R, rakun teman-teman. Rakun ini adalah hewan sejenis musang teman-teman. Lucu ya teman-teman hewannya. Lanjut lagi, S. Kira-kira hewan apa coba teman-teman yang S? Hewannya itu hewan buas teman-teman. Coba apa hewan yang awalannya S? Singa. Betul teman-teman, hewannya hewan singa teman-teman. Wow, serem ya teman-teman singanya ya. Teman-teman takut enggak sama singa? Yang terakhir T. Ayo, hewan apa ya yang awalannya huruf T? Ayo tebak teman-teman. Apa coba? Tupai teman-teman. Wah, kayak yang di film SpongeBob itu teman-teman. Temannya SpongeBob, Sandy si tupai. Ya, lucu ya. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe. Dadah.